Saat pertama kali bertemu dengan pasien, sebenarnya keadaan pasien itu sudah keadaannya sudah tidak terlalu baik karena proses saat lahir itu yang menjadi kendala. Jadi setelah dia lahir, dia mengalami kejang dan tidak menangis, hanya merintih. Setelah itu sempat henti jantung. Kemudian dilakukan RJP oleh bidan dan puji Tuhan jantungnya kembali berdetak. Setelah itu konsul ke dokter anak dan dokter anak disarankan untuk dirawat di ruang khusus perawatan bayi baru lahir. Sebenarnya keadaan anaknya itu dalam kandungan cukup bulan dan cukup berat badan. Namun saat dirawat di ruang perawatan bayi, bayi ini juga sempat mengalami henti jantung lagi. Jadi sempat dilakukan RJP berkali-kali. Setelah itu keadaannya kembali normal, namun dia masih punya riwayat kejang. Setelah keadaan kejang itu membaik, pasien disarankan untuk rongsen karena menurut indikasi dokter bayi ini juga mengalami bronkopneumonia. Akhirnya setelah dirongsen hasilnya keluar dan benar bayi ini ada indikasi ke arah bronkopneumonia. Setelah beberapa hari perawatan di ruang perawatan khusus bayi, keadaannya membaik, kejang juga membaik. Akhirnya dokter menyarankan untuk lanjut ke fisioterapi untuk merangsang motoriknya, terutama untuk rangsangan minum susu pakai dot. Jadi selama kejang dan dalam proses perawatan dia itu minum pakai UGT. Kemudian keadaannya sudah mulai membaik selama fisioterapi. Bayi ini juga sudah bisa mulai pelan-pelan refleks untuk minum itu muncul. Akhirnya disarankan dokter untuk pulang melakukan perawatan lanjutan di rumah. Saya nama Mariano, asal dari Desa Pujurahayu. Nah, di sini istri saya berobat. Selama di sini saya ya melihat perawatan di sini baik sekali, terutama para karyawan-karyawan dan dokter-dokter itu. Dokter menyuruhkan untuk fisioterapi yang menerapinya itu Ibu Ines ditandingi dengan Ibu Devi. Selama terapi itu seminggu dua kali. Alhamdulillah ada perkembangannya banyak. Dulunya tidak bisa apa-apa, sekarang bisa nangis, bisa bergerak, badannya nambah. Ibu Ines itu cukup baik dan sabar, teliti, ramah. Apa yang dihendaki si bayi itu dia tahu. Itu kesan saya terhadap Ibu Ines. Kalau pelayanan di rumah sakit Caritas Bintang ini cukup baik pelayanannya. Mungkin kedepannya pelayanannya ditingkatkan yang lebih mendalam lagi. Itu saja untuk penjelasan saya. Mudah-mudahan karyawan-karyawan Caritas Bintang ini bisa maju dan bisa semangat lagi untuk pasien-pasien yang sakit. Itu saja pesan dari saya. Dokter tetap menyarankan untuk melakukan pemeriksaan di rumah untuk perkembangan dia. Namun pemeriksaan yang saya layani yaitu pemeriksaan untuk fisioterapi. Karena intensitas kami yang sering bertemu, saat pemeriksaan itu seminggu dua kali kami sering bertemu, sering bercerita. Maka jika ada apa-apa terhadap pasien, entah pasien
banyak minta waktu. Tapi jika kita mengungkapkannya, menjalaninya dengan kasih dari hati yang tulus, saya yakin dan percaya itu akan membuat kita bahagia.